ternyata gak penonton ya? Jatuh, dilempar. Aus. Vokalisnya Aus, tapi kita atur dulu sama manis yang ada di rumah. Bagaimana sebelum kita masuk, nyokap Aus, say. Tadi dulu. Agak lama minumnya soalnya dari toren ya. Iya. Agak lama, sabar. Oke, okay, sebelum kita melakukan proses testing, kita juga bersama tim sudah melakukan proses swab antigen. Dan kita punya tayangannya, ini dia. Masukin 3 kali. Alat barangnya. Mahal ya? Oke. Baik. Dan sekarang ini ini ada duet nyanyi Salah Mencintai. Duet siapa nyanyi Salah Mencintai. Coba kita mencintai. Lihat. Ini dia. Yuk, gue mau nanya dong, kalau Bilkis di rumah gini-gini gak? Enggak. Bilkis mah di rumah gak begini. Gimana? Coba kita reka adegan yang jadi Tania Wendy ya. Lu jadi Sar Wendy ya. Lu harus lucu ya, Wen. Iya. Jangan gituin dong. Enggak, dia lucu karena udah gak ada taping pagi. Bajes! Bajes! Ya. Lihat nih. Dia katanya kita lucu kalau udah ngerti taping pagi kan. Sangat banget ya orang emang. Siap ya? Ayo. Ayo kita nyanyi bareng ya. Ayo Nia, Nia. Ya. Mana videonya? Iya bunda gak tahu liriknya Nia. Apalagi Nia, Nia kan masih bayi. Nia botak ya? Iya, masih kecil yuk, masih kecil. Oh, kecil. Play. Nia, bunda geli kena kumi. Jadi Nia ini sebelum tumbuh gigi emang tumbuh kumis dulu. Iya, emang dia sedikit berbeda ya. Oke, baik untuk judul hari ini, judulnya adalah... Kami rawat dengan hati. Kami beri makan sehari dua kali. Cakep! Jika ikan cupang kami terbeli... Itu rezeki untuk keluarga kami. Tapi ya, ngomong-ngomong ikan cupang. Iya. Gua kan punya beberapa ikan cupang. Punya dong, gua juga punya dua. Iya, gua kemarin dapat dari Denny Sumargo. Tempatnya tuh niat banget, Oma. Kayak pakai box gitu, ada ikan cupangnya, ada tempatnya gitu. Cakep gak cupangnya? Cakep. Cakepan mana sama Denny Sumargo? Cakepan ikannya. Oke, okay. Nah ini host Brownies juga punya apa koleksi sih, Wendy? Ikan cupang. Mana-mana lu pikir gue dicupang dari Sumargo? Cupang itu. Kan gue nanya cupang katanya. Gila deh. Kita punya tayangan. Gila dehnya gimana? Gila deh. Gila. Mana ada. Mana ada. Mana ada. Gila deh. Gila deh. Gila deh. Gila deh. Gila deh. Dua kali. Gila deh, gila deh. Tiga kali. Gila deh, gila deh, gila deh. Oke, host Brownies punya koleksi ikan cupang. Coba kita lihat. Nyala, ini asli nyala gak sih? Nyala. Nyala. Ini dia. Mana ada? Aku belum pernah ngelihat orang jualan cupang seniat ini.
kecuali Denny Sumargo. Coba buka. Hati-hati. Hati-hati. Tuh. Niat banget gak sih? Tuh, ikannya dikemas gini, di dalamnya ada toplesnya. Ini yang mana ya? Coba kita buka yuk. Itu curi banget ya. Oh my God, thank you. Lu tulis gak bacanya di bawah? Apa? Cupang aja aku rawat. Apalagi kamu. Apalagi kamu. Karena cupang tuh harus hati-hati juga. Bener. Dia kan gak bisa pakai air keran. Gak bisa pakai air keran, terus udah gitu gak bisa terlalu bersih juga. Jadi itu harus, kalau mau ganti emang air juga air harus diinepin. Oh my God. Ya gue sih emang. Pake air keran sekarang, bisa. Apa? Bisa pakai air keran, gue aja ganti air. Bisa kalau air keran kita nih ada ininya. Ada apanya Dik? Dik? Kaporitnya ya? Gak bisa. Pakai keran kan? Jangan air pump kali, bukan ya. Air keran. Lah gue di rumah gue kan di apartemen gue nimba yuk. Air nimba. Air sumur. Lah orang gue minum air putih aja dari kendi yuk. Aku ada bintang tamu, ini artis tampan yang koleksi cupang. Bahkan cupang cupangnya itu belasan, harganya belasan juta. Bener gak tuh, Ma? Kita panggil langsung ini dia, Dimas Beck! Yang mana Mas Dimas? Cupang Mas Dimas yang harganya belasan juta. Mahal ini. Apa? Mahal. Yang mana? Itu yang tadi dibawa. Yang ini lumayan, ini. Lumayan. Gak terlalu mahal banget sih. Itu albino ya yang di ujung? Nah ini namanya blue rim, tapi dia belum biru semua. Mestinya pinggirnya biru. Terus enggak, nanti dia bisa tumbuh biru namanya? Setelah berapa lama Dimas? Apa? Dia bisa tumbuh biru setelah berapa lama? Dia tumbuh biru beda-beda tergantung kondisi aja sama pendanaan. Emang kenapa pendanaan maksudnya? Iya enggak, maksudnya kan dia semakin dirawat, semakin dia happy si cupang-cupangnya ini. Oh dia suka sama igun ya? Tuh, bergerak dia. Iya, kalau ikan suka enggak, kucing doang yang suka sama saya, ikan juga suka. Oke, aku punya tayangan kompilasi cupang, ikan cupangnya di Mas Beck. Ya? Ya, aku lihat ya. Nah, enak nih kalau ngeliat yang kayak gini, bintang tamu seger ya. Oke, kita lihat. Ini dia. Mas, aku tuh suka ikan cupang yang buntutnya terbang-terbang karena aku terinspirasi ke baju-baju aku. Iya, betul. Jadi kayak chiffon, bisa pakai chiffon macam-macam gitu kan. Itu mahal enggak tuh kalau yang buntutnya terbang-terbang kayak tadi? Cupang tuh relatif sih, yuk. Jadi kadang-kadang ada yang kita kelihatannya kayak wah bagus banget, tapi ternyata dia nanti ada apa. Jadi karena ini kan ada kontesnya juga, ada macam-macam kategorinya, ada bentuknya, jenisnya juga macam-macam. Tapi yang aku senang itu kenapa aku jadi main cupang itu kan sebenarnya sejak pandemi. Awalnya tuh pertama dikasih sama orang. Yeah. Terus aku lihat tuh cupangnya kok berubah. Terus lama-lama dia jadi bagus gitu. Nah, tapi kalau ini apa nih? Ini sih cupang biasa. Iya, ini biasa. Tapi Dimas tahu enggak sih sebenarnya kalau cupang itu tumbuhnya di mana sih? Jadi cupang itu cuma ada di Thailand sama di Indonesia. Banget. Cakep banget. Maka kita tuh harus bangga dimana sama cupang ada di mana? Di Thailand sama di Indonesia. Kok suka ada di leher, kenapa ya? Beda. Aja, tadi aja aku bilang. Iya, tadi bukan yang udah di Sumargo. Itu cupangnya yang giginya ada behelnya kali itu. Kayaknya deh. Enggak, karena enggak. Kalau dia sama ikannya diginiin. Iya, makanya dia digigit sama cupang. Kadang-kadang gitu ya. Bagus, netral langsung. Ini majuin. Majuin. Gak bisa, udah mentok. Geser. Orang majerah. Oke, nah, Dim, tadi kan, wah ini cantik banget yang ini. Iya, thank you. Ya, ini half moon dumbo ear tuh kupingnya. Ih, keren banget, ini cakep nih. Half moon dumbo ear. Ini half moon, iya half moon. Sarah, mahal ini ya?
Sekarang tuh harga kayak 50.000, 100.000 sampai ke juta-jutaan, ada yang puluhan juta. Apa berapa paling mahal beli ikan cupang berapa? Ya lumayan ya beli di Denny Sumargo itu deh pokoknya. Beli di mana Mas Denny? Iya. Kalau tadi yang aku di yang aku dikasih sama Denny cuma mahal enggak? Kalau enggak mahal gua mau balikin aja nih. Coba kita lihat ikannya. Mana ikannya yang ini? Ini. Dari Denso. Bukan, ada di butik. Oh, di butik. Ini yang kayak yang tadi geleber-geleber gitu tuh berapa harganya? Yang half moon itu, iya. Yang ada buntutnya, ya itu mungkin sekitar startnya 500.000. 500.000 ya. Nah, kalau yang belasan juta tuh yang mana sih? Belasan juta apa dia udah bisa nyetir atau gimana? Beda itu orang bukan cupang. Ya maaf. Ini sih enggak, ini enggak belasan juta banget tapi lumayan lah ada jut-jutnya juga. Kenapa ini mahal? Kalau ini soalnya dia badannya full merah. Jadi tapi kayak tapi kalau aku ngelihatnya malah kayak biasa ya, hari ini. Ngerti ya. Ya kan? Apa? Tuh. Jadi semakin warnanya full itu semakin mahal apa gimana sih? Semakin ngeblok semakin mahal, semakin Mas, susah. Kalau sampai ada ikan yang cupang yang bentuknya gede-gede itu gimana? Giant. Ya itu udah hasil, jadi oh, cupang itu hasil kawin-kawinan gitu. Oh. Kak Igun, jadi hasil perkawinan-perkawinan silang lama-lama ada naik. Kayak tuh, cupang jain itu. Itu bagus ya, itu biru oranye ya. Iya. Nih. Kalau cupang bukan ngeblok warna tapi ngeblok WA itu gimana? Beda. Oh dia nah cupang ono yang suka ngeblok WA. Gue mau nanya, katanya ada cupangnya di Mas Bek namanya Luna. Yang mana? Kenapa namanya Luna? Ya ada di foto, soalnya dia ada kayak bulan sabitnya gitu di buntutnya. Wah keren. Ih keren amat, gitu. Jadi bawah ya? Kadang-kadang kita suka ketemu nanti ada yang ada lafalnya, nanti ada yang gambar naga, ada yang gambarnya apa gitu. Oh beda-beda. Beda-beda, ada tulisan Onsu. Gitu. Oh masa? Itu yang mahal itu. Mana ada? Langsung beli. Oke, okay, itu maksudnya Luna ada hubungan sama Luna Maya enggak? Enggak, kebetulan aja bulan sabit, ada bulan sabitnya. Oh, Mbak Bulan. Mbak Bulan, jadi namanya. Coba Mas Dimas sekali lagi ya. Saya mau klarifikasi nih, coba nih. Klarifikasi apa lagi sih? Nih kebetulan semalam gua ngedit video, gua mau tanya kejelasannya. Nah, ini foto. Oh, ini foto dulu, mohon maaf. Ini foto dulu. Ngomongin cupang. Itu awal doang. Itu sweet banget sih. Apa? Foto itu. Kamu lagi deket ya sama Luna ya? Ya selalu deket lah. Sama ya Luna kan kalau iya maksudnya lebih dari sahabat nggak sih? Enggak juga. Hah? Enggak. Kalau Luna, lagi kamu di belakang Luna nyium pundaknya. Emang kayak gampang gimana ya? Sih adegannya coba diulang deh. Coba. Ini kan Luna gitu. Coba nyium pundaknya. Jadi Luna, coba Ruben jadi Luna. Gak nyampe. Coba kayak Ruben. Gak nyampe dong. Gak nyampe. Dagu gue di sini dia. Beda. Lu naik bangku. Oh berarti sama Wendy coba. Kita reka beda adegan. Cerita. Enggak, Wendy. Mas, aku Luna, Mas. Queen. Mas, aku Luna. Bener, coba. Ya, itu aja Luna. Dia enggak terima ayo. Aku jadi Luna. Gimana, coba. Kegedean kalau ini. Nempel dong dagunya. Hei. Kayak gitu. Hey guys. Apa? Dimas Bek ketempelan kayaknya nih. Nah ini lagi nggak tahu tuh kepo, dia lagi kepo aja. Ada juga tayangan Dimas dance bareng sama Luna, coba kita lihat. Oh iya. Coba berdua main ini nih, Lun. Enak liatnya. Lun. Balun. Siapa namanya? Balun. Balun kali ya. Bukan balun. Yuk siap ya. Ya. Gimana latihan dulu coba. Musiknya di atas ya. Aku kesini. Satu, musiknya di atas. Dua. Tiga. Ya enggak nyampe kali. Gue depan. Oh gue depan. Lo kalau di belakang mau nangkep apa, Wendy? Set, gimana sih? Iya, set. Iya, oke. Set.
Set. Set. Ya, oke, oke. Oh, jangan kasar-kasar dong, pelan-pelan. Tuh, dua, tiga. Di belakang dong. Nah, coba kalau Igun sama Ayu coba. Kalau Igun sama Ayu. Tapi jangan diputar kencang-kencang. Coba kalau Igun sama Ayu. Ya. Nih. Kalau sama Ayu mah lembut dia iya. Mah. Iya. Ya, dua-duanya jadi Luna ya ini. Ini namanya Lumas, Luna dan Mas. Oh iya iya. Lumas. Play. Gue mesti ngencengin mur gue juga yuk, kalau gitu-gitu. Lu harusnya okay. Bangga, kapan lagi lu ngedance sama tukang cupang. Oke, okay. Nanti kita ngobrol lagi sama semuanya dan ada bintang tamu yang lain ya. Tetap di Brownies, obrolan manis. Hits. Hits.